ide ya. Nah, gue mana sih hari ini? Kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4. Selamat pagi Lukisan Bikun Prominan. Saat ini saya sedang berada di Aula Sekolah Terpadu yang terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur. Pada pagi hari ini Polda Kalbar itu menggelar kegiatan bakti sosial kesehatan, yang dilaksanakan di aula ini dan diikuti oleh ratusan masyarakat dari wilayah Kota Pontianak dan bahkan tadi ada juga yang dari Kota Singkawang. Nah, bersama saya saat ini sudah ada ketua panitia pelaksana dari kegiatan ini dengan Bapak Sewo kan? Ya, Pak Sujanto ya. Pak, bisa dijelaskan sedikit lagi Pak. Oke. Ini agenda kita ini apa jasa apa saja sih Pak? Sebenarnya mulai kemarin sampai dengan tanggal 19 Juni nanti dalam rangka kami melaksanakan memperingati hari ulang tahun ke-73 Bhayangkara, kami menyelenggarakan kegiatan sosial seperti kami ya kepada warga masyarakat utamanya di Kabupaten Barat bahwa kami saat ini menyelenggarakan kegiatan antara lain sunatan masal, pengobatan gratis dan pengobatan dan gigi maksud saya, kemudian donor darah, kemudian operasi celah bibir dan celah langit-langit di wilayah Kalbar. Pak, kalau misalkan untuk para peserta sendiri, Pak, ini kuotanya ada berapa banyak sih Pak yang sampai hari ini mendaftar untuk mengikuti kegiatan bakti sosial kesehatan ini, Pak? Jadi untuk kegiatan masal, sebenarnya kami ingin melayani sebanyak 100 peserta. Namun pada kenyataannya masyarakat sekitar kegiatan luar biasa sampai kemarin sore terdaftar kurang lebih 11 peserta. Kami akan ada satu sore. Jadi tidak ditolak ya? Sudah kita tutup kemarin sore. Ya, karena kalau yang hari ini mungkin tidak ada waktunya. Jadi kita ingin sebelum maghrib kegiatan ini harus selesai. Nah, nanti untuk yang belum bisa dilayani sekarang, nanti akan kami arahkan untuk bisa mendapat pelayanan di tempat di kesempatan berikutnya. Kami punya informasi seperti itu. Terus yang kedua yang terkait dengan operasi celah bibir dan celah langit-langit itu saat ini kami merencanakan sebenarnya hanya 20 kuotanya, tapi ternyata yang mendaftar saat ini sudah ada 28. Ya agak kelebihan, maka nanti kami akan juga pada waktu yang agak molor sedikit terlambat selesainya. Kemudian untuk donor darah, alhamdulillah tadi kita lihat dari sebagian besar dari anggota TNI dan Polri dan sebagainya adalah warga masyarakat sekitar. Nah, untuk pengobatan masal sudah baik pengobatan umum berdiri. Nah, tadi peminatnya lumayan banyak, tapi ini sudah terpecahkan karena jumlah meja pelayanan juga cukup banyak. Sementara itu ya dari tempat yang saya termasuk kasih SD penyembah. Nah, itu juga dilaksanakan di Polri. Nah, Bapak Ketua Pengadilan tadi sudah mendengarkan diri sendiri ya dari penjelasan Bapak Panitia terkait kegiatan bakti sosial kesehatan di aula sekolah terpadu di wilayah Kecamatan Pontianak Timur ini sendiri. Nah, sekian laporan saya dari Kota Pontianak.